Ini merupakan kegiatan rutin kita dalam rangka peningkatan pendapatan dalam sektor pajak daerah, pajak kendaraan bermotor. Makanya kita bekerjasama dengan mitra kepolisian dari Lantas Polres Pindrang untuk melakukan kegiatan peringatan pajak. Jadi ada mobil mewah ya Bang, nganu dengan ASN yang tercarinya? Ya ada, semua kalangan kita tidak dapat pilih, semua yang menunggak pajaknya kita lakukan pemberhentian untuk pemeriksaan pajaknya. Dan kita mengarahkan untuk langsung membayar di tempat, karena kami menyiapkan mobil sampar keliling yang standby di lokasi penertiban. Ini pun, kegiatan ini pun juga merupakan kelanjutan dari program rapat PRT Gubernur dalam rangka kebijakan pembebasan denda pajak serta denda biaya balik nama kendaraan bermotor yang berlaku mulai tanggal 4 Juni sampai 30 Juni. Jadi kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk segera menggunakan kesempatan ini, momen ini, karena adanya kebijakan penghapusan denda pajak ini. Jadi inilah tujuan kami memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pajak kendaraan bermotor. Ada berapa sih yang terkena pajak untuk hari ini, Pak? Untuk datanya mungkin ada ratusan kira-kira, Pak. Puluhan. Sampai saat ini masih puluhan. Jumlah uang yang kita terima kurang lebih sudah di atas 40 juta pemasukan dari pembayaran pajak di tempat. Nah, ini merupakan suatu kelebihan kita artinya dalam proses pelayanan ini, karena ada pembebasan denda pajak. Jadi masyarakat memang sangat antusias untuk membayar pajaknya di tempat ini, lokasi penertiban. Ini juga tidak menimbulkan kerumunan, Pak, ya? Karena dibanding kayak di kantor. Ya, artinya kita memecah kerumunan. Sebagian untuk masyarakat yang tidak terjaring dalam kegiatan penertiban bisa langsung ke kantor Samsat untuk membayar pajaknya. Dan yang ketika mereka mobile di jalanan dan bertemu dengan petugas penertiban, bisa langsung membayar pajaknya. Dan ini sudah ada juga kendaraan dari luar Kabupaten Pindrang yang membayar pajaknya yang jumlah 6 juta, bayar di tempat. Mereka yang tidak membayar, Pak, itu? Kami yang tidak membayar, kami berikan surat teguran. Karena kita melihat kondisi ekonomi masyarakat sekarang, kita masih memberikan kesempatan untuk datang kembali ke kantor Samsat untuk melakukan pembayarannya.